aktor dan model asal Taiwan Godfrey Gao meninggal dunia secara tiba-tiba saat tengah menjalani syuting sebuah acara. Dikutip dari Straits Times, Godfrey Gao tiba-tiba pingsan saat menjalani syuting untuk variety show berjudul Chase Me di Zhejiang, China. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dunia 3 jam setelahnya. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh Jetstar Entertainment sebagai manajemen dan pihak Chase Me juga merilis pernyataan terkait dengan kabar soal Gao. Melalui akun Weibo-nya, pihak acara tersebut menyebut bahwa aktor berusia 35 tahun adalah bintang tamu untuk episode ke-9.